Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesediaan kehadirannya bagi rekan-rekan media yang sudah hadir secara daring di melalui Zoom ataupun teman-teman yang sudah ada di sekretariat formati hari ini. Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Budget Center, Indonesia Corruption Watch, Tepi Indonesia, Formapi dan juga Seknas Fitra sudah melakukan media briefing. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Lucius dari Formapi sebagai moderator. Silakan. Hadir secara langsung di Formapi. Di Formapi ada sekitar 3 jurnalis dan juga yang berpartisipasi melalui aplikasi Zoom. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari teman-teman semua bergabung di diskusi Formapi hari ini. Diskusi koalisi hari ini ya, yang ada diadakan di Formapi. Seperti yang sudah tercantum dalam undangan, hari ini kita akan mendiskusikan soal gurita korupsi Benur Lobster dan potensi kerugian negara. Ya. Saya kira semenjak OTT terhadap para tersangka korupsi dalam kasus ekspor Benur Lobster sampai sekarang gitu ya, berita-berita tentang pemberantasan korupsi ini pun cenderung gelap ya, hanya ribut pada saat penangkapan 1-2 hari setelahnya, lalu karena muncul isu baru lagi yang lebih hangat, lebih panas, isu-isu korupsi kemudian dengan mudah tenggelam ya. Diskusi hari ini untuk memastikan kesadaran dan juga perhatian kita terhadap kasus korupsi itu tidak kemudian tenggelam begitu saja ya, sekalipun ada isu-isu politik yang lebih panas yang hadir hari dari waktu ke waktu ya. Kenapa kemudian penting untuk memastikan kita terus melakukan pengawasan terhadap pemberantasan korupsi, terhadap upaya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi yang terjadi. Ya, karena kita tahu ya, kasus korupsi yang umumnya terjadi di Indonesia dan yang ditangkap tangan oleh KPK itu melibatkan orang-orang besar, elit-elit politik. Ya. Hal yang kemudian bisa dengan mudah luput dari perhatian jika kemudian publik tidak turut serta melakukan pengawasan. Dan terkait dengan misalnya gurita korupsi Benur Lobster ini, kenapa disebut gurita? Karena ada dugaan ada begitu banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dan sampai sekarang belum terungkap tuntas dalam upaya penelusuran yang dilakukan oleh KPK. Jadi ada banyak orang yang mungkin saja terlibat dalam kasus ini, tapi kalau kemudian tidak terus dilakukan pengawasan maupun kontrol yang ketat oleh publik, pihak-pihak lain yang terlibat tapi belum disentuh oleh KPK itu bisa dengan mudah luput dari perhatian. Kenapa kemudian penting untuk memastikan kasus-kasus OTT maupun penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK terus kita lakukan pengawasan dari waktu ke waktu. Itulah kenapa kemudian hari ini Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari IBC, Formapi, ICW, Seknas Fitra dan juga Tepi Indonesia itu melakukan diskusi ini ya. Di samping juga Indonesian Budget Center atau IBC memang belakangan coba melakukan studi khusus terkait
dengan gurita korupsi benur lobster ini ya. Tentu studi ini atau penelitian IBC ini masih dalam proses ya. Dan diskusi hari ini merupakan awal memastikan kasus korupsi terkait dengan lobster ini tidak hilang dari ingatan kita dan dari ingatan publik. Sambil menunggu dan berharap IBC bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa membongkar gurita korupsi yang sesungguhnya terjadi dalam kasus korupsi. Karena yang melakukan riset khusus terkait ini adalah Indonesian Budget Center, maka diskusi hari ini akan diawali dari paparan yang akan disampaikan oleh Direktur IBC, Bapak Roy Salang. Ya. Sekedar juga mengingatkan kita, diskusi terkait dengan gurita korupsi ini akan dilakukan terhadap banyak kasus korupsi yang di diusut oleh KPK belakangan ini. Jadi sama sekali bukan karena ada kepentingan khusus dari kami hanya mengangkat potensi gurita korupsi benur lobster saja. Kami pastikan di waktu mendatang kasus korupsi terkait bansos misalnya juga akan secara khusus kami hadirkan dalam diskusi sesuai dengan riset awal yang ditemukan oleh teman-teman IBC. Sekali lagi, itu tujuan diskusi kita hari ini untuk memastikan kasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK tidak tenggelam dari ingatan publik karena muncul begitu banyak isu politik lain yang lebih heboh. Ya. Jadi, karena korupsi tetap merupakan kejahatan luar biasa, karena itu kontrol ketat, pengawasan ketat dari masyarakat harus dilakukan. Kalau tidak, semua itu bisa kemudian hanya tinggal cerita ya, dengan kemudian tetap meluputkan aktor-aktor besar di balik korupsi-korupsi besar yang juga terjadi. Untuk tidak memperpanjang kata, saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Direktur Indonesian Budget Center, Roy Salam, untuk menyampaikan hasil riset mereka sejauh ini, temuan-temuan apa saja, kesimpulan-kesimpulan awal apa saja yang ditemukan oleh IBC terkait dengan gurita korupsi benur lobster ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Roy. Ya, baik, terima kasih Bang Lucius Karus. Menarik ya, jadi ya selamat siang teman-teman. Kalau jurnalis baik yang ada di Formati dan juga yang ada di Forum Jium, salam saya semuanya. Kita kita berusaha melakukan aktivitas tapi kita menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dapat menyambut tadi yang disampaikan siang ini adalah bagian dari kontrol masyarakat dan proses-proses tubuh dan juga konteks ini sendiri bagaimana melihat bahwa kasus korupsi dan dokter juga sangat terkait langsung dengan penerimaan negara situasi pandemi COVID ini memang memberikan pukulan terapi pada Indonesia dan juga banyak dunia dimana dampak COVID mengumpul ya hanya pada konteks kesehatan tapi juga perekonomian yang membuat seluruh pendanaan publik itu menjadi sangat terbatas dan ini membutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah untuk menjelaskan agar lebih terbatas dan membantu masyarakat. Namun di sisi lain memang ternyata kita punya banyak potensi sumber daya alam yang itu belum tergali secara bijaksana dan juga belum terkelola secara total sehingga uang-uang itu menjadi
tempat bagi para pelaku-pelaku kejahatan atau nama ini aktor-aktor yang punya niat melakukan korupsi sangat leluasa. Apalagi di tengah dunia pandemi yang tak sebagai situasi yang minim pengawasan. Nah, di sini kita coba mengambil bagian untuk bagaimana mengingat dan juga barangkali bisa memperkuat yang dilakukan. Baik, semuanya. Jadi mau kita coba sendiri coba melakukan pertanyaan terhadap perkembangan kasus dan juga melihat aktor-aktor yang kita lihat ini bagaimana menyambungkan peran-peran masing-masing dalam konteks kasus yang dimulai dari KKP. Baik, karena sudah dalam proses persidangan dan KPK juga melakukan banyak perubahan dan ini mengenai secara kompetensi ya dalam apa yang proses. Nah, kita tahu bersama kalau dalam konteks kasus di listrik memang proses-proses bagaimana ekspor dilakukan ya tanpa bahwa dari proses pengambilan proses-proses tahapan ya tahapan ekspor itu dilakukan di satu tempat di Jakarta yang dilakukan proses mana dalam proses itu pertama ada proses tahapan mulai dari kamaran kemudian barang dibawa ke karantina badan khusus yang menangani memeriksa tentang kesehatan fisik dan juga melihat instrumen dokumen atau barang setiap lalu kemudian juga setelah itu kemudian baru dilakukan proses bahannya regulator agent di mana situ proses proses dan juga dan ini umumnya diperankan oleh juga yang juga proses perubahan. Nah, setelah melalui dua pintu BKP, BK, IPM, dan juga BKP juga bisa langsung berangkat. Nah, kita coba melihat kira-kira dari masyarakat kemudian kita juga memetakan bagaimana apa yang sudah berkembang saat ini dan juga informasi atau maupun juga apa yang bisa kita melihat dari sisi bagaimana ini berkontribusi. Kalau kita lihat dari berbagai data, memang sebenarnya tidak cukup banyak juga tersedia ya, kanalisasi ekspor. Kita coba menelusuri memang. Di Kementan dan di KKP ya, dari balai dan kantinanya memang situ data-data ada juga realisasi ekspor dari negara tujuan namun di situ memang datanya
lebih marak kalau kita yang dilakukan dalam permen nomor 20 dan dari situ semua dia datanya relatif lebih kecil dibandingkan jumlah yang kalau kita lihat kalau dia banyak mencapai puluhan juta ya ekor, yang mana ada dua data yang kita cuma cek dari data temuan untuk perusahaan itu terlalu terangkap 40,5 juta. Dan data terakhir yang kami lihat di publikasi yang BJK itu sekitar 42,9. Saya kembali ingin itu ada perbedaan perbedaan ya perbedaan tadi yang 42,5 sampai 27%. Kita mungkin di BJK dan BJK itu sampai gender dan ya ada proses ekspor yang terjadi pasca moratorium itu. Seperti itu. Jadi juga dari beberapa data-data perjalanan-perjalanan dari yang mana ini memang jadi satu jawaban bagaimana sebenarnya menjalani mengapa apa yang terjadi dengan perbedaan. Nah, kalau kita lihat dari konteks kasus dulu ini jadi kita lihat bahwa memang pengaturan dari pembukaan ekspor. Jadi kita mencoba melihat bahwa ini ketertarikan untuk melakukan berbagai akrobatik kebijakan ini sebetulnya berangkat dari kaitan dengan adanya kewajiban eksportir punya program negara yang kalau kita lihat dalam kebijakan. Nah, lalu kemudian agar ini bisa menjadi logis ya, mengapa ekspor belum dibuka, ini juga akan membuka memberikan angin bahwa ini akan memberikan pengalaman negara. Nah ternyata memang kalau kita baca di kebijakan ternyata itu tidak ada dasar kebijakan. Jadi kira-kira kalau kita baca dalam peraturan Menteri KKP yang 12 tahun 2020 ini kan peraturan yang mencabut, ini masih jalan. Yang mungkin dibatalkan dalam eksplik di kuartir yang sekalian jadi di situ diatur bahwa peraturan menteri itu mengatur kewajiban membayar eksplik untuk melakukan eksplik atas mereka yang luar dan atau dan kemudian dia mengarahkan peraturan itu jadi kayak mengatur yang kemudian diarahkan bahwa nanti mengikuti yang kebijakan yang kita dapat menentukan. Nah sebetulnya dari sini aja dibaca jadi apa sesuatu yang aneh dengan cerita tapi mau mengatur tentang sebuah jenis dan tarif dalam BPP. Nah padahal di undang-undang yang berwenang mengatur tentang jenis dan tarif itu adalah menteri itu diatur dalam undang-undang dan peraturan yang mana
undang-undang berbeda. Yang ini sebenarnya adalah Kementerian Keuangan. Jadi dasar kebijakan ini kayak boleh perawasan itu di pasal yang sebenarnya kan ya. Dan hanya sekedar menjadi satu apa namanya alasan bahwa ini kita akan maksudnya pada prakteknya kemudian yang justru apa namanya dengan alasan perawatan menunggu peraturan yang ada dan kemudian membuat kebijakan adanya dan perkara yang tidak nggak boleh ya kan memang apa ya itu rawan gitu rawan korupsi dan itu saya kira sudah mulai disentuh ya pokoknya sudah ada di sana perluasan pengalian data mengenai aliran proses teknologi yang masuk. Nah, artinya sudah secara apa praktik kebijakan memang sebetulnya ya baik dari sisi PPDAP sudah tidak menerapkan tidak diatur dengan yang spesifik mengenai tarif greenhouse gas. Jadi pemutaran ekspor itu tidak diatur karena yang ada adalah mengenai PP 75 itu kan PNDP layanan dan dia tidak mengatur juga jadi ini satu aneh menteri mau membuat sebuah peraturan satu sebuah jenis pengumpulan yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan ya jadi kita diakinkan dengan peraturan kewenangan ya sebenarnya itu kan nah, kita berangkat dari sini lalu kemudian kita coba lihat bagaimana praktek-praktek yang ada. Apa bahwa setelah peraturan PP 12 sampai terakhir PP 12 itu, ya ternyata memang tadi ya karena sebenarnya secara implementasi peraturan itu memang bisa implementasi yang sebelumnya ya karena mungkin sudah bagian dari skenario ya. Kemudian proses ekspor tidak berjalan kan terjadi apa istilahnya bahasanya apa tidak terang mengenai apa adanya markup bibit yang misalnya jumlahnya buat aja 1 juta tapi boxnya pas apa bahwa butuh cara ekspor dan pengawasan yang ketat ya jadi memang kayak ya terburu-buru tentu ya apa terburu-buru ya karena mungkin bisa jadi sudah ada niat apa nah, termasuk mengenai misalnya apa namanya adanya sebagai kalangan ya kita lihat bahwa oh, ternyata yang melatih ini katanya melatih ini ternyata ada nah yang ada juga ya itu apa melatih ini lagi apa justru dalam skripnya yang harusnya kalau memang ini benar-benar dihentikan ya dia cabut di jangan lagi di ini. Nah, tapi kok malah dirjennya yang mengeluarkan. Jadi masih sampai sekarang kan masih sulit, karena masih tapi yang masih lambat dan masih proses. Nah, kita coba dari berbagai proses membuat misalnya kebijakan, kita bahas kebijakan, kita lihat beberapa fakta-fakta yang terjadi dan juga mulai menyatakan berbagai apa namanya yang tidak sekolah konstruksi kerja
pertama kan hanya yang apa namanya di tasan di yang sudah diundang di KPK. Sebenarnya seperti apa sih? Nah ini yang kita coba ketahui. Nah di dalam kata yang kita coba buat adalah kan dia bahwa jadi ada bagian orang yang mencoba pada bermain di rasionalitasnya dengan kebijakannya dan yang bagian legal ini kan sudah yang lama dulu nih sudah dalam proses dan yang terutama ini hubungannya jadi gas case-nya ini adalah hubungan faktual yang tapi misalnya kaitan dengan yang betul-betul di sini dari dengan dekat langsung ada yang menguasai hari ini tadi saya kira lebih sekali hanya dibuka oleh ternyata ini secara formal yang memiliki tapi ternyata memang dibicarakan banyak proses-proses dulu yang belum sampai pada akhiran nanti yang memang itu juga menjadi bagian dari suatu itu saya kira semoga bisa dimana sampai kepada aktor yang selama ini punya hubungannya bagaimana dengan aktor itu dan tentu ini bisa jadi aktor itu memang tadi kan serius ya. Dan nanti kalau akan semua kita lindungi, kita wakil memang ini semua juga pas lagi. Nah, maksudnya secara ini kalau kita lihat secara organisnya, kalau kita lihat harusnya kalau tidak diketat, lalu kemudian kalau dia juga diketat, jangan terminya, harusnya ekspor itu tidak jalan timpang ya, tapi itu karena kalau kita lihat dalam undang-undang itu memang dua lembaga ini sangat harusnya menjadi pintu terakhir. Adanya proses-proses yang legal termasuk dugaan-dugaan adanya nah di sini kira-kira bahwa ada dua lembaga ini realisasi dia melakukan tugas kemudian penerimaan itu lolos. Dan sampai hari ini kita belum melihat arah KPK itu belum mengarah ke ini. So kalau kita lihat bahwa kalau kita ingin berantas korupsi sampai ke arah KPK, seluruh struktur yang bekerja dalam
dalam meneruskan kebijakan yang korup ini, itu kan harusnya dibabat ya, dan dilakukan reform. Kalau tidak, maka istilahnya sebenarnya kita hanya memutus tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah ini juga menjadi penting. Dan pelajaran saya kira KPK membuat tentang juga praktek-praktek pajak di sektor perpajakan, sehingga kondisi-kondisi juga belum juga masih nyatai di jenis-jenis kerja yang lain yang mana itu tujuannya adalah menjaga terima negara itu makam dan juga tidak ada proses-proses ekspor yang ilegal. Nah, kita lihat bahwa ketimbang sekali untuk penyerapan itu juga termasuk di internal di lembaga pemerintah ini juga harus melihat bagaimana bisa bagaimana lembaga ini secara timbang. Nah, selain itu kita lihat bahwa ada juga yang kita lihat sebenarnya punya peran-peran penting. Ternyata di dalam proses mempengaruhi kebijakan ini, peran-peran aktor yang di mata-mata pegawai biaya cukai dengan KKP yang sudah paham sebetulnya tentang proses bisnis atau yang ada di lembaga itu ternyata masalahnya. Nah ini saya kira seringkali ya terjadi tindakan korupsi itu ya karena ada orang yang paham tentang bisnis di lembaga-lembaga itu. Nah, saya kira ini penting di dalam kita bagian kita berharap bahwa tidak hanya ya karena apakah berada dalam pimpinan keamanan di sekeliling proses prosesnya di dalam pemerintahan. Sehingga kemudian dari sini kemudian kita lihat bahwa di mana sebabnya. Nah, sebenarnya bagi PC secara ini ada problem dasar yang kita lihat di dalam kasus korupsi. Pertama adalah ya seperti ini sudah banyak ditahu ya bahwa memang alasan kreditnya ibu banyak ekspor karena satu melimpahnya besar dianggap melimpahnya besar karena juga meningkat kerjanya tapi penerima negara kecil. Nah tetapi kalau itu argumennya maka seharusnya memang diikuti prosedurnya dia harus menunggu perubahan revisi PP tentang PBB lalu kemudian menunggu syarat-syarat itu benar-benar dijalankan dalam itu yang berkaitannya. Nah, tapi ini kan tidak ada masa sebulan karena itu keluar. Itu langsung berdek dalam semua ekspor itu juga langsung berjalan secara apa namanya. Jadi kayak ketika kami buka, orang langsung masuk gitu. Dan pada kan sebenarnya jangan dulu, jadi dibuat dulu sebuah tahapan bahwa permen ini belum bisa dilakukan PP yang mengatur tentang pengumuman itu belum terbit. Hanya kan dia sekarang menjadi jadi menggantung satu sisi PP-nya sendiri masih proses ya, dengan terbitnya Undang-Undang 9 tahun 2015 mengenai PBB, maka seluruh peraturan mengenai PBB mungkin
ketidaksabaran itulah kemudian itu coba di apa namanya desain ya, agar kemudian terbit peraturan 2020 yang mana sebetulnya mengatur hal yang tidak harusnya belum diubah apa diatur. Nyata di misalnya soal PBB bahwa apa diskusi akan dimakan pemutaran biaya cukai dan yang mana kalau kita lihat praktiknya sebenarnya di dalam praktik PBB atau dari yang lain dalam sektor apa ini khususnya dalam sektor yang diatur sebetulnya adalah PBB biaya cukai malah sebetulnya dia tidak masuk kalau kita lihat permen peraturan menteri keuangan yang masuk ke BIPA yang direvisi oleh PMK atau memang itu lobster tidak masuk dalam bisnis bola yang dikenakan apa di ekspor dan sampai sekarang pun juga memang ya jadi nah ya apa kita lihat di sini bahwa ternyata berbeda kecil ya banget ya artinya PDB-nya yang lalu tentang layanan pemeriksaan pemeriksaan yang besar dan mungkin karena krisisnya juga penerima negara di sektor politik itu orang tidak apa namanya terlena dengan situasi ini tidak ada yang mengawasi dan pihak KKP yang itu sebenarnya tidak melihat potensi pasar yang luas dari jauh sebelumnya ya. Nah sehingga kemudian jangan-jangan memang adanya lobster cukup banyak berdaya awal di sektor perikanan yang mungkin nilai ekonomi tinggi tetapi dari sisi PDB tidak malah tidak ditetapkan dengan angka yang minimalis yang kemudian itu menjadi ruang bisnis bagi pengusaha-pengusaha yang main sektor itu dan dapatkan teman-teman di itu nanti bisa kita lihat ternyata memang potensi bisnisnya besar. Artinya memang saya kira ini momentum juga ya, momentum di mana memang undang-undang dari 9/2018 maka sudah seluruh peraturan PBB itu kami berpikir bahwa proses penyusunan PBB khususnya sektor sumber daya alam baik perikanan, kehutanan, pertambangan itu benar-benar di apa namanya dihitung bagaimana PBB itu satu menguntungkan dalam pengertian mengoptimalkan penerimaan negara yang kedua bagaimana dia bisa menjaga kestabilan keuangan yang ketiga memberikan keadilan kepada masyarakat dan juga usaha. Nah kan itu penting banget ya. Kalau lihat konteks sekarang ini kayaknya rasanya nggak keluar PBB-nya itu sebuah benar lobster yang miliknya nilai ekonomi dan ekologi ya. Dan ternyata dihargai dengan 0,25 rupiah per ekor. 250 rupiah per 1000 ekor itu kira-kira ya 0,25 sen ya. Per ekor. Jadi saya tidak punya harga. Nah ini saya kira menjadi pelajaran apa membantu untuk apa namanya reformasi peraturan sehingga ini bisa tentu saja kita lihatnya jangan bermain di ranah kebijakan. Ya kan ini ada potensi harga jual ekspor yang tinggi, PDB-nya itu beratnya kecil, sudah enak banget nih main di sektor ini, gitu loh. Tapi gimana caranya kita bisa bermain sektor ini? Ya udah, kita kebijakan membuka keran ekspor. Kita bisa ngasih berapa pun. Ya. Karena negara kecil juga kalau mengutang sekecil ini pak kecil banget. Gitu. Ya. Oke. Jadi skenario yang jadi muncul dari kebijakan yang kita lihat sangat sangat menguntungkan pengusaha. Ya. Juga ada ruang-ruang yang celah penyimpangan kewenangan dari sini. Nah, kita lihat bahwa pemerintah sudah memperhitungkan apakah memang pemutar sektor perikanan misalnya hanya berkisar pada PBB perluas di semua PBB-nya dan juga barangkali dalam konteks ekspor
harus ada ininya karena oke, di satu sisi karena berbagai pungutan pajak dan retribusi kita diantaranya itu salah satu mengendalikan apa namanya eksternalitas negatif dari apa namanya dari apa tenggelam maksudnya. Baik, nah mungkin kalau kita lihat di sini mungkin menarik karena mencari data yang apa mengenai harga minyak goreng yang ternyata tidak ya. Ini. Halo, cek. Ya. Oke. Oh iya. Dengan agak baik. Nah, kita coba melihat apa namanya baik kami itu menarik banget ya. Kenapa sih lobster ini menjadi barang yang diminati ya. Mereka saja itu ada puluhan perusahaan yang melakukan pengiriman ekspor telur ini. Artinya ini seperti apa emas baru yang kira-kira begitu bisa dilakukan. Dan rupanya emang kalau dilihat dari harga telur itu, ya ternyata capainya cukup besar juga ya. Katakanlah kalau biaya apa namanya biaya pungutan apa kesepakatan antara pengusaha dengan mantan menteri itu untuk pengangkutan 1.800 sebenarnya itu angka 1.400 ya dikurangi 350 hanya itu itu kecil banget karena hanya berapa kali lipat dari harga per unit itu. Oh ya. Cek. Oke, baik. Ya, nah kita coba menelusuri ya beberapa informasi penting. Nah, ternyata memang ada juga kita peroleh bahwa ternyata memang dari beberapa data tagihan eksportir ke perusahaan pembeli Vietnam, ternyata memang angka apa harga jual lobster itu ternyata memang cukup bervariasi. Misalnya lobster pasir itu terendahnya itu 0,85 dolar ya. Kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 11.900. Tertingginya sekitar 1 dolar lebih. 1 dolar ya rata-ratanya. Itu sekitar 14.000. Lalu juga yang paling tinggi memang lobster mutiara ya. Itu harganya sekitar 1,5 dolar hingga 2,5 dolar. Nah, yang menarik adalah ternyata juga ketika kita coba cek harga yang ada di Vietnam memang ternyata memang harganya juga lebih tinggi gitu. Itu antara 3 sampai 7 dolar. Nah, memang informasi ini ternyata memang tidak begitu mudah juga ya kita peroleh. Informasi terakhir ternyata ya misalnya kalau kita baca pernyataan dari Irjen Inspektorat okay. Ya, Inspektorat KKP mengatakan bahwa ini nilai jual ekspor lobster benur lobster ini ternyata cukup tinggi sekitar 3 sampai 10 dolar. Artinya memang ya pantas saja nih kemudian ini banyak diminati dan melihat bahwa kebijakan kewajiban eksportir ke negara itu kecil banget ya ini kemudian membuat proses ini menjadi semakin mudah. Ya, nah kita coba membuat simulasi ya kira-kira sebenarnya berapa sih nilai PNBP dengan eksportir ya. Jadi kita kembali mencoba melihat bahwa ini PNBP ini memang benar harus direformasi. Jadi kalau kita lihat dari data tadi ya yang harga-harga tadi itu yang unit price-nya itu. Nah itu kan ternyata cukup besar banget ya. Kalau kita bandingkan nilai PNBP ya ternyata dari data 42,9 juta ya ini pakai data DJP Dijen Cukai.
42,29 juta ekor yang diekspor tahun 2020 dikali 259 rupiah per 1000 ekor sebagai pungutang layanan di balai karantina, itu nilai PNB-nya ya 10,57 juta. Banget gitu. Jadi ini coba kita bandingkan, ternyata kok harga di kalau kita lihat potensi keuntungan pengusaha eksportir itu besar banget. Saya bayangkan kalau kemudian dengan harga terendah lobster pasir dan harga tertingginya itu total nilai penjualan 42 juta itu sekitar 592 miliar. Dari 503 miliar sampai 592 miliar. Kalau kita bandingkan itu ya 0,08% 0,18% kali lipatannya. Kecil banget. Jadi negara benar-benar tidak menerima manfaat yang berarti ya dalam. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan misalnya harga tertinggi dan terendah atau terendah tertinggi untuk dari tagihan ya ekspor benur lobster mutiara lebih tinggi lagi harga. Kalau kita asumsikan bahwa 42,29 juta itu totalitasnya adalah lobster mutiara, itu nilai ekonominya sampai atau nilai pendapatan eksportirnya bisa 1,48 triliun. Itu besar banget. Nah, bayangkan kalau kemudian itu eksportir kita itu memang bisa langsung membangun bisa mendapatkan harga yang berarti yang berlaku juga di Vietnam yang tadi yang 3-10 atau kalau bahasa kita pinjam bahasa Pak Irjen KKP yang mengatakan memang harga lobster ini lobster itu sekitar 3-10 dolar, artinya nilai ekonomi dari angka ekspor 42,29 juta itu juga kan ya sampai 4 triliun lebih. PNBP kita hanya terima 10 juta. Itu memang ini enggak masuk. Dan olehnya itu maka kita berharap bahwa memang ini perlu benar-benar dilami. Ya, penindakannya oleh KPK kita harap terus memperluas aktor-aktor yang berkelindahan dan masih belum terjangkau. Nah, ini perlu diungkap ya, dibongkar. Ya karena ternyata memang ekspor benur itu ternyata lebih menggiurkan dibandingkan ekspor lobster yang gedenya nih. Dan kami seperti ini. Karena dari angka ini datanya BKPB bahwa tahun 2019 tahun 2020 itu rata-rata sekitar 7 juta dibandingkan dengan benur yang sampai puluhan juta tadi, 42 juta. Nah, tentu kita melihat bahwa dari apa yang kita coba temukan sementara ini, ya kita berharap memang ini perlu di KPK perlu membongkar tuntas lah kira-kira gitu ya. Karena di situ dalam ruang-ruang gelap tadi ya, yang itu ada aktor-aktor penting yang memang baik itu aktor politisinya, regulatorinya, swastanya masih ada. Yang kalau misalnya selesai, misalnya kalau hanya dalam lingkup lingkaran suapnya menteri saja, maka tidak menutup kemungkinan jika kebijakan ekspor benar ini masih tetap jalan, korupsi itu tidak akan berhenti. Karena aktor-aktor yang selama mempengaruhi itu masih ada gitu, yang tahu tentang ruang mereka dalam bisnis usual di KKP maupun di luar kita. Nah, kami melihat bahwa Permen KKP ini harusnya memang kalau dikatakan bahwa ini moratorium dicabut biar ada kejelasan,
Jadi tidak sekedar hanya mempertahankan SK Dirjen yang misalnya kami tidak punya legalitas yang kuat ya. Sampai hari ini Menteri KKP juga yang pengganti itu juga tidak menjelaskan secara apakah SK Permen 12/2020 itu masih mau dijalankan atau benar-benar dihentikan. Itu. Nah, karena di situ kan masih mengatur keran ekspor. Nah, satu sisi Menteri mengatakan, oh kita hentikan ekspor. Nah, kalau hentikan, preminya dicabut. Kira-kira gitu. Nah, ini kan nggak dicabut. Nah, kalau nggak dicabut berarti masih jalan. Nah, yang paling penting yang kami lihat bahwa juga sangat ini adalah ini momentum di mana pemerintah sedang mencoba merevisi berbagai peraturan pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak. Selain sektor pajak yang kelihatannya stagnan ya, nah pemerintah kan sekali memperluas mengembangkan penerimaan negara dari bukan pajak. Makanya dibuatlah Undang-Undang 9/2018 dan oleh itu maka seluruh peraturan akan kita melihat bahwa perlu ada upaya meningkatkan PNBP di sektor kelautan dan perikanan. Nah ini si sektor ini kecil banget. Saya mungkin nanti si Pak Mas Badir bisa melihat. Karena memang data realisasi ekspor apa realisasi pendapatan negara dari sektor sumber daya perikanan itu kecil sekali, sangat kecil. Tidak hanya dari lobster ya, tapi dari dari pendapatan untuk baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya itu kecil banget. Sementara belanjanya KKP itu cukup besar. Sekitar 7 triliun sampai 9 triliun. Di samping itu ya kita tahu realitasnya bagaimana nelayan kita itu masih banyak yang miskin, masih banyak yang tidak sempurna dengan program-program pemerintah. Nah, untuk itu kita berharap bahwa reformasi PNBP-nya bisa memotivasi penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, serta tidak kalah penting adalah tadi bagaimana menjaga kelestarian hutan. Dan yang kita lihat bahwa untuk mencegah korupsi kan harus unit-unit layanannya harus diubah, direformasi. Maka berangkat dari belajar dari korupsi ini, maka unit kerja layanan yang menangani tentang ekspor misalnya, yaitu balai karantina dan bea cukai ini harus direform. Nah kalau tidak salah, Kementerian Keuangan sudah mengubah struktur lagi, di mana saat ini Dirjen Bea Cukai sudah dijabat Pak Sulkani, dia mantan Dirjen Anggaran. Kita berharap Pak Sulkani mereformnya, karena dari beberapa bacaan IBC dari Pak Audit BPK mengenai kinerja di Dirjen Bea Cukai itu masih banyak masalah sebelumnya. SOP-SOP sistem pengendalian internet tidak berjalan, pengawasan dalam pungutan-pungutan berbagai pungutan tidak berjalan secara optimal. Nah ini artinya dalam konteks menurut ini terjadi juga, maka ya sebetulnya ini memang selama ini memang tidak terawasi ya, secara serius. Nah, untuk itulah kita berharap ini reformasi di unit layanan yang menangani PNBP. Jika tidak, maka sayang sekali undang-undang PNBP itu sebenarnya mau mereform layanan PNBP agar pendapatan negara meningkat dan juga tujuan negara menjaga mesejahterakan, menjaga kelestarian itu juga terjawab. Nah, untuk itulah kita berharap ini berjalan. Karena di teman-teman bisa lihat di undang-undang PNBP itu di pasal 2 dan pasal 7 itu jelas banget bahwa PNBP tujuannya adalah mengoptimalkan penerimaan negara, mensejahterakan masyarakat dan menjaga ekologi. Karena itulah dasarnya mengapa penting PNBP itu di dan yang terakhir saya kira perlu ada skema-skema kebijakan dari pemerintah. Karena ini kan debat tentang cara ekspor ini kan bicara satu ada kepentingan masyarakat nelayan. Nah kita mengarah ke mana? Mau mengarah kepada eksploitasi atau budidaya? Nah ini penting banget. Nah masalahnya sektor budidaya kita itu tidak didukung dengan program-program atau desain program yang tepat. Tidak didukung dengan politik anggaran. Sehingga budidaya nggak jalan. Ya, jadi kita lihat berarti kayak kemarin ya, ketika permen dibuka keran ekspor, itu langsung jalan. Padahal kan ada syarat-syaratnya harus dilakukan budidaya dulu. Nah,
asumsi itu nggak jalan ya, karena memang praktek selama ini apa budidaya itu nggak jalan untuk perikanan yang ditangkap secara alami, yang adalah sektor apa perikanan air tawar. Nah untuk itu saya kira kalau pemerintah serius maka memang perlu ada skema desain program dari KKP ya karena kami melihat bahwa terobosan di KKP juga masih sangat minim ya sektor perikanan ini. Saya latar belakang saya sebenarnya di sektor perikanan dan melihat pada sektor ini masih lamban terobosannya. Sumber daya apa perikanan kita cukup besar tapi tidak dikelola dengan secara berkelanjutan dan tidak kalah lagi bahwa tata kelolanya tidak terbuka ya, publik susah mengawasi. Nah ini penting banget saya kita bolak-balik apa bicara kita buka LHP tentang laporan pemeriksaan BPK mengenai KKP atau dinas-dinas daerah dari KKP yang kita lihat baca itu adalah penyimpangan-penyimpangan program proyek yang kita lihat di situ dan itu kita baca situ kira-kira hampir sama lah. Nah ya ini kasus dokter bisa membuka semuanya sebetulnya bahwa buruknya tata kelola itu menjadi satu pintu masuk di mana korupsi makin kuat. Untuk itulah kita melihat bahwa perlu ada langkah penindakan yang kuat dari KPK membongkar seluruh pelaku utamanya terutama di regulator dan juga orang-orang yang berada di situ dan mereform ya tentang kebijakan PNBP kita tadi. Keterbukaan ini penting banget karena saya yakin tidak hanya ini, tapi teman-teman jurnalis juga pasti kesulitan memperoleh data-data mengenai PNBP di sebuah unit layanan. Ya, karena kan harusnya terbuka. Prinsipnya di Undang-Undang 9/2018 jelas sekali bahwa PNBP dikelola secara terbuka, transparan. Nah, transparansinya harus terjemahkan dengan membuka sistem informasi publik yang harus tersedia. Nah, kami juga sudah melakukan uji akses sebetulnya terhadap data-data mengenai ekspor lobster ini di Kementerian KKP di Bea Cukai dan dua lembaga itu dan sampai hari ini kami dijawab dengan bahasa normatif. Jadi tunggu 7 hari kerja, tes 2 hari kerja gitu. Jadi saya bayangkan ini prosedur administrasi ini bukan untuk mempercepat informasi itu, tapi malah menjadikan alasan memperlambat informasi itu lagi. Nah ini harus dibalik sebetulnya paradigmanya. Masa harus menunggu sanksi dulu baru kemudian. Nah ini kira-kira menjadi bagian dari kesimpulan besarnya bahwa dari kajian yang awal yang kita potret ini memang ada terpotret ada kebijakannya yang keliru mengenai pembukaan keran ekspor termasuk yang mengatur tentang PNBP. Nah serta melihat peta aktor yang belum masuk dalam radar KPK. Lagi ada berat itu bisa didalami dan bisa dikembangkan terus oleh KPK sehingga aktor-aktor ini jika tidak disentuh oleh KPK ketika kasus KKP-nya berakhir dan tentu saja orang itu akan mencari akan masih leluasa bermain di dalam bisnis sektor perikanan dan kelautan karena memang kita tahu bahwa nggak mungkin kebijakan itu korup lolos kalau tidak ada orang yang paham bisnis seksual yang ada dalam dua lembaga itu ya di KKP-nya maupun di Bea Cukai di luar yang aktor yang memang di situ pejabat yang ada. Nah itu yang kita coba petain dan kita berharap bahwa memang ini bisa kita terus kembangkan lagi sampai kita melihat bahwa memang ini penting sekali untuk KPK-nya. Nah itu barangkali dan mungkin bisa diperkaya oleh kawan-kawan, ada juga Mas Kurnia dari ICW dan juga Mas Badiul ya. Saya kira itu sebagai pemantik awal, terima kasih Bung Lusius, mudah-mudahan ini penjelasannya bisa ditangkap ya. Itu
Makasih. Oke, saya ke Pak Wiro. Terima kasih Bung Roy Salam, Direktur Eksekutif Indonesian Budget Center. Ya, saya kira dilihat dari waktu yang digunakan oleh Bung Roy, ya, hampir sejam, ya. Itu mau mengatakan bahwa saya juga tidak mencegahnya tadi karena riset utama itu dan iya, sebanyak itu persoalan yang mesti harus terungkap dalam apa gitu ya, kasus dugaan korupsi terkait ekspor benih lobster. Jadi ada banyak hal saya kira yang masih menjadi pekerjaan rumah dari KPK gitu ya, untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam korupsi ekspor benih lobster itu harus ditindak secara hukum ya. Mungkin bahannya kalau teman-teman media mau mendalami soal apa yang dipaparkan oleh Bung Roy tadi, bisa langsung menghubungi beliau nanti. Dan selanjutnya kita akan mendengar paparan dari Bung Badiul Hadi dari Seknas Fitra gitu ya. Kelaminnya IBC sama Seknas Fitra itu hampir sama di soal anggaran. Jadi kita mungkin masih akan mendengar paparan soal angka-angka dan keruwetan lain terkait dengan ekspor benih lobster ini. Semoga tidak membuat kita ngantuk, dan karena itu mungkin Bung Badiul nanti bisa lebih mempersingkat paparannya. Silakan Bung Badiul. Mungkin untuk suara lebih bagus bisa di langsung di sini aja. Oke, siap. Ya. Oke. Entar. Dengar enggak suara saya? Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Pakai laptopmu juga bisa, Bu. Oke, langsung ya. Iya. Ini aku langsung disini aja ya. Ya. Baik. Terima kasih. Silakan lanjut, Mas Badiul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman narasumber semuanya, dan selamat sore juga teman-teman media yang sudah bergabung. Bergema. Sore kali ini. Bergema, ya. Para narasumber ya, ada Bang Jerry, ada Pak Mas Arif Oralam. Baik, tadi sudah banyak yang dikemukakan oleh Bang Roy ya, terkait dengan isu korupsi. Feedback ya. Iya, jangan terlalu berdekatan laptopnya. Aku matiin ya. Dia bergema. Nggak kedengaran nih, Badiul. Nggak masuk di Zoom. Ya, betul. Siap, mohon maaf. Pakai earphone aja, pakai earphone. Ada kendala teknis ini. Masih pakai earphone ya. Oke. Nggak, udah. Aman ya. Kedengaran kan? Sip. Sudah. Ya, teman-teman tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Roy selaku direktur dan peneliti utama di dalam isu ekspor lobster ini. Lobster ini memang tadi cukup membuat kita terperangah dengan presentasi yang disampaikan oleh Bang Roy, bahwa kasus ini bukan main-main ternyata. Nah, saya pengen melihat sebenarnya
potensial loss ekspor benih lobster ini di dalam konteks keuangan negara ya. Ya, kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan temuan teman-teman IBC. Nah, saya akan menanggapi sedikit saja karena waktunya juga terbatas, bahwa ada tiga opini yang keluar di dalam kasus ini. Yang pertama BPK, kemudian ada PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di mana BPK ketika awal-awal kasus ini terjadi itu ketika dimintain pandangan kan bahwa ini sudah ranah penegakan hukum gitu. Jadi memang proses-proses. Nah, sementara BPK itu ya tugasnya hanya melakukan audit pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan di dalam KKP sendiri misalnya kayak gitu. Tapi justru yang menarik sebenarnya dari hasil audit BPK tahun 2017 misalnya, BPK itu mengeluarkan opini tidak menyatakan pendapat PMP ya di hasil audit pemeriksaan keuangannya KKP di tahun 2017. Ini sebenarnya saya justru melihat ada sinyalemen yang menarik di dalam konteks tata kelola anggarannya ya, bahwa memang ada persoalan yang sangat serius di dalam tata kelola anggaran di KKP ini. Artinya tidak hanya ketika setelah 2009, sebelumnya juga bermasalah kan kayak gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi PR besar bagi menteri yang baru ya, yang baru dilantik kemarin menggantikan Pak Edi yang kebetulan yang tertangkap OTT itu, untuk membenahi betul sistem pengelolaan anggaran di KKP dan kebijakan-kebijakan di KKP. Karena ini menjadi persoalan menurut saya ketika satu kali audit satu kali saja BPK mengeluarkan pernyataan tidak menyampaikan pendapat itu jadi persoalan serius bagi tata kelola di lembaga atau institusi tersebut. Nah, yang kedua yang menarik juga kalau kita lihat adalah opini yang dikeluarkan oleh PPATK. PPATK itu menyampaikan bahwa potensial kerugian negara dari imbas penyelundupan benih lobster ini mencapai 900 miliar. Anggaran ini angkanya sangat bombastis ini. Bukan sedikit ya. 900 miliar itu angka yang sangat-sangat tinggi sekali. Dan mungkin teman-teman media juga sudah pernah mendengar statement PPATK ini ya. Dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini sedang berproses ya, menindaklanjuti dari aktivitas OTT yang dilakukan beberapa di akhir tahun kemarin. Nah, ini menjadi tantangan berat juga bagi KPK membongkar tadi kalau bahasanya Bang Rey, membongkar kasus ini betul-betul sampai tuntas ya kayak gitu. Nah, kenapa saya munculkan nama tiga lembaga ini, karena ini menjadi sangat penting ya, bahwa pusat pelaporan analisa transaksi keuangan ini PPATK ini kita harapkan membantu proses penelusuran aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hari ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, baik secara kelembagaan perusahaan maupun secara personal. Saya kira PPATK punya kewenangan untuk melakukan penelusuran pendistribusian anggaran yang dilakukan, termasuk kemarin yang terbaru kan penyitaan salah satu aset berupa uang di bank yang cukup besar nilainya kan kayak gitu. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan saya kira ini menjadi tantangan juga untuk kita akan melihat audit BPK tahun 2020 di KKP seperti apa kan kayak gitu. Karena kalau kita lihat ada hal yang menarik juga ya, potret-potret yang terjadi di dalam proses kasus ini. Nah, selanjutnya terkait dengan ekspor benih dan lobster ini sendiri, ada fenomena yang menarik di pertengahan tahun 2020. Dari bulan Juni sampai bulan Juli itu kenaikan ekspornya tuh cukup drastis kan.
dari awalnya di Juni itu sekitar cuma 30 kg, tiba-tiba naik menjadi seribuan ya, menjadi 4 tonan ekspor benih lobsternya. Nah, angka ini saya kira menjadi sangat-sangat bombastis ya, kenaikan ini. Ini menurut data BPS ya, bahwa terjadi lonjakan ekspor benih lobster yang luar biasa di tahun 2020 sebelum dilakukan operasi tangkap tangan itu. Artinya ada proses-proses indikasi-indikasi itu sebenarnya sudah muncul di awal, cuman kita sebagai masyarakat tidak menangkap sinyal itu kan kayak gitu. Nah, ini saya kira juga menjadi salah satu hal yang yang perlu kita perhatikan, bahwa sebenarnya indikasi-indikasi praktek kecurangan di dalam isu ekspor benih lobster ini sudah terjadi kan kayak gitu. Nah, terkait dengan tadi juga disinggung soal selain benih lobster itu kan juga ekspor lobster ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal isu ini kan sebenarnya tadi secara umum tata kelola ya, tata kelola perizinan budidaya, perizinan ekspor impor lobster itu. Nah, kemudian yang kedua, pendek saja, terkait dengan PNBP. Kalau kita lihat di laporan keuangannya Kementerian KKP, pendapatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor pendapatan perikanan itu, ini cukup memprihatinkan ya, kalau dilihat dari data ini. Misalnya, pendapatan pungutan pengusahaan perikanan, bidang perikanan itu hampir sangat minim realisasinya. Dari target yang dikeluarkan, yang ditetapkan oleh KKP sendiri, kemudian realisasinya, pendapatannya itu sangat minim. Misalnya 156 miliar target yang pengen didapatkan, tapi realisasinya cuma 6 miliar. Ini kan mengerikan sekali nih tata kelola di dalamnya itu. Kemudian pendapatan pungutan pengusahaan perikanan bidang ya, yang tadi disebutkan oleh Bang Rai juga angkanya sangat minim. Kemudian pendapatan pungutan hasil perikanan ini cukup lumayan angkanya. Target estimasinya pendapatan itu 468,7 miliar. Kemudian realisasi pendapatannya 515,2 miliar atau 109,9%. Dari sisi pungutan itu tinggi pendapatannya, tapi dari pungutan pengusahaan dan itu rendah, tapi dari pungutan hasil perikanan itu tinggi ya di pos ini ya, di pos atas ini. Nah, itu saya kira menjadi catatan juga bahwa tadi ada kritik yang perlu kita sampaikan terhadap KKP terkait tata kelola anggaran di KKP ya, itu menjadi satu poin. Nah, ini tadi kalau kita lihat dari kerangka ini, misalnya kontribusi pendapatan perikanan dari laporan realisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 itu kontribusinya 0,0% ya, 0,1% sekitar di angka situ, karena pada tahun 2019 kontribusi Kementerian Kelautan dari sektor pendapatan perikanan sebesar 521,9 miliar dari total PNBP itu ya 367 triliun. Ini menjadi catatan yang saya kira juga menjadi perlu kita perhatikan sebagai bagian dari melihat secara utuh praktek korupsi ekspor benih lobster ini. Karena begini, kalau kita lihat secara gradual ya, secara ini angkanya memang tadi sedikit, tapi ketika kita lihat risik-risik misalnya kayak statement yang disampaikan oleh PPATK kerugian sampai 900 miliar ini kan sebenarnya bukan main-main kan kayak gitu. Ketika taruhlah saja eksportir itu berani memberikan semacam suap sebesar 3 miliar misalnya, itu berarti kan potensi yang didapatkan dari ekspor itu sangat besar sekali, sehingga berani memberikan fee semacam fee kayak gitu sebesar itu. Nah, itu saya kira catatan yang bisa saya sampaikan. Nah, kami merekomendasikan bahwa
pemerintah mencabut ya, mencabut kebijakan ekspor ini, benih lobster ini. Karena tadi saya sepakat bahwa kita satu suara, ekspor benih lobster ini merugikan negara. Ya, merugikan negara, kemudian berdampak pada kelestarian hayati lobster di Indonesia juga. Kemudian saya kira catatan penting juga untuk KPK ya. KPK harus meningkatkan komitmen pemberantasan korupsi terkait dengan ekspor benih lobster ini. Jangan sampai ya KPK nanti masuk angin lagi seperti beberapa kasus yang lalu, sehingga kasus ini mandek lagi, nggak jelas. Misalnya kayak kasus Harun Masiku ya, sampai hari ini juga nggak jelas sampai di mana penyelesaiannya. Kemudian kita perlu juga menggalang opini publik ya, kedukungan publik untuk menguatkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi ini. Dan terakhir, saya kira kita butuh kontribusi PPATK dan BPK untuk membantu proses-proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di Kementerian KKP ini, terutama terkait dengan benih lobster. Sekali lagi, tapi yang paling penting, pemerintah harus menghentikan kebijakan ekspor benih lobster ini. Saya kira itu sebagai tanggapan dan tambahan informasi untuk sore hari ini. Sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Badiul Hadi tadi dari Seknas Fitra ya. Di ruangan Zoom kita ini ada beberapa narasumber yang bergabung secara virtual. Pertama ada dulu, Mas Arif Nur Alam. Cek sound dulu Mas Arif Nur Alam kalau mendengarkan saya. Kurnia dulu kayaknya. ICW. Saya belum memberikan kesempatan siapa yang ngomong. Saya cuma mau mengecek aja dulu. Siap. Ya, saya jadi, mendengar dan Bung Arif saya, ya, dengar ya. Ya, saya mempersilakan yang lain aja. Saya sebagai mengikuti saja prosesnya. Oke, nah, saya cek sudah disampaikan oleh Bung Kurnia. Mas Kurnia. Ah, siap. Ya, sudah. Halo, Mas Lusius. Ini dalam penelusuran korupsi, tapi audio visualnya juga mantap. Mas Kurnia, berdasarkan permintaan senior yang tersisa sebagai narasumber, katanya junior duluan gitu ya. Saya persilakan waktu dan kesempatan untuk lembaga. Mas Kurnia. Silakan. Ya. Oke, makasih Mas Lusius. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan ya. Tadi sudah banyak diulas soal teknis ekspor benih lobster tersebut. Saya ingin masuk pada isu penegakan hukumnya yang ada di KPK. Sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, publik tentu berharap agar KPK tidak lagi mengulangi banyak kebobrokan pada penanganan perkara sebelumnya. Tadi dicontohkan ada kasus Harun Masiku dan ada juga kasus Bansos yang banyak sekali celah publik untuk bisa mengkritisi tindakan KPK. Dan kalau kita melihat pada kejadian dua hari yang lalu ketika KPK melakukan tindakan penyitaan ya, kalau saya tidak salah sekitar 50-an miliar dari Bank BNI cabang Gambir terkait dengan dugaan fee yang distorkan pihak swasta kepada pejabat-pejabat tertentu. Kan itu kalau kita mengacu pada statement PLT, pelaksana tugas juru bicara KPK, ada Mas Ali Fikri di sana, dan beliau mengatakan pola yang terjadi dalam konteks penyitaan tersebut. Ada perintah dari Edi Prabowo kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan, yaitu Antam Novambar, yang diteruskan sampai pada pejabat di Soekarno-Hatta agar memerintahkan para eksportir
memindahkan uang dari bank garansi ke bank BNI tersebut. Tentu ini yang harus jadi perhatian bersama ya. Apalagi saya tidak tahu bagaimana kondisi hari ini di KPK, kalau saya tidak salah jam 10 pagi tadi dijadwalkan pemeriksaan untuk Antam November agar bisa mengklarifikasi temuan-temuan KPK, dan kalau seandainya dia tidak hadir, maka penting bagi publik untuk menyoroti tindakan KPK, apakah KPK akan memanggil ulang yang bersangkutan atau tidak begitu. Dan concern kami di sini jangan sampai ada intervensi dari pihak internal KPK, baik itu jajaran pimpinan ataupun deputi penindakan, yang selama ini rasanya tidak menaruh perhatian besar pada perkara-perkara yang menarik perhatian publik ya. Kalau kita berkaca, tadi sudah saya sampaikan ada kasus Bansos, ada nama yang hilang di dakwaan, tentu tidak berharap, publik tidak berharap itu terjadi kembali dalam kasus yang melibatkan Pak Edi Prabowo. Jadi kalau memang butuh klarifikasi, karena statement itu disampaikan secara terbuka oleh Mas Ali Fikri, bagaimana pola 52 miliar ini sampai disita oleh KPK, tentu kalau logikanya menggunakan pasal 39 KUHAP itu kan didefinisikan konsep penyitaan itu, misalnya uang itu terkait dengan hasil tindak kejahatan atau digunakan sebagai tindak kejahatan. Tentu klarifikasi-klarifikasi itu yang harus dilakukan oleh KPK. Dan kalau kita lihat ada definisi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu kan menjelaskan secara gamblang definisi pelaku kejahatan. Dan itu bisa juga diterapkan kepada kasus korupsi ya, dia yang melakukan atau yang turut melakukan atau yang membantu melakukan, menyuruh melakukan, itu bisa dijerat oleh penegak hukum. Dan harapannya untuk menjelaskan uang 52 miliar itu, KPK harus memanggil seluruh pihak yang kemarin disampaikan oleh Mas Ali Fikri. Di sini ada Sekjen KKP, lalu Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, lalu diperintahkan lagi ke Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta 1 Soekarno-Hatta. Orang-orang itu menjadi wajib untuk dimintai klarifikasi, bukan kita menuduh mereka langsung terlibat, tapi setidaknya mereka punya pengetahuan soal perintah yang dilakukan Edi Prabowo terhadap mereka terkait dengan sejumlah uang yang besar tersebut. Jadi ada banyak sebenarnya celah penindakan yang bisa KPK lakukan. Belum lagi kalau kita mengamati banyak pemberitaan, ada sejumlah uang hasil dari praktik korupsi itu digunakan untuk membeli barang dan lain sebagainya. Kalau kita mengkaitkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 atau Undang-Undang Anti Pencucian Uang, ada pasal 3 dan pasal 4 untuk pelaku aktif bagi orang-orang yang berusaha untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan, mentransfer hasil aset kejahatan, atau menggunakan untuk pembelian-pembelian barang tertentu. Dan itu harus dikenakan kepada setiap orang yang secara yang terbukti menggunakan dana hasil kejahatan tersebut. Dan yang paling penting juga ada pasal 5 Undang-Undang TPPU untuk pelaku pasif. Jadi bagi orang-orang yang secara sadar itu menerima aliran dana tersebut dan mengetahui aliran dana itu berasal dari aset hasil kejahatan, maka KPK juga harus masuk ke sana untuk bisa mengenakan pihak-pihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pasif atau yang menerima aset hasil kejahatan. Berdasarkan pantauan ICW, selama ini penegak hukum tidak hanya KPK saja, kejaksaan ataupun kepolisian sangat jarang menggunakan pasal pencucian uang ini. Padahal kalau kita berbicara soal pemiskinan koruptor, pintu masuknya adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Dan harapannya itu bisa dilakukan kembali oleh KPK. Karena beberapa orang sudah masuk di persidangan, penting juga untuk mengamati proses persidangan tersebut, nama-nama siapa saja yang sempat disebut dan harus dimintai klarifikasi oleh KPK. Dan kalau nanti ditemukan ada potensi kerugian keuangan negara di sana, maka penting juga kita untuk mendesak KPK agar tidak hanya mengenakan pasal suap kepada pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka, tapi masuk juga pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ada isu pencucian uang
juga di sana. Karena KPK melekatkan tadi pasal penyertaan, misalnya saya rujuk pada pasal yang dikenakan kepada Edi Prabowo, tentu KPK meyakini bahwa pelaku korupsi dalam konteks ekspor benih lobster ini tidak terbatas pada mereka saja. Dan kami juga tidak percaya kalau hanya mereka saja yang masuk dalam pusaran kasus korupsi ini. Penting ada keberanian oleh KPK untuk bisa memperluas jangkar penindakan agar orang-orang lain yang terlibat dalam perkara ini bisa diusut oleh KPK. Saya rasa itu, Mas Lucius. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Ya, saya kira jelas pesannya tadi, ada banyak tugas yang masih harus dilakukan oleh KPK gitu ya. Banyak pihak yang mesti perlu dijangkau lagi, dan karena itu saya kira diskusi kita hari ini tentang apa namanya? Gurita korupsi lobster itu saya kira tepat gitu ya, karena ada banyak pihak yang nampaknya sampai sekarang belum disentuh oleh proses penegakan hukum oleh KPK. Bisa saja bukan karena KPK tidak mau dan semoga itu yang terjadi, tapi karena proses yang masih terus dilakukan oleh KPK sehingga butuh waktu untuk kemudian memastikan pihak-pihak lain yang sampai sekarang belum tersentuh itu pada waktunya juga akan dipanggil oleh KPK dan selanjutnya diproses secara hukum karena dugaan keterlibatan mereka dalam kasus gurita benih lobster ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Kurnia. Sekarang kita berlanjut ke pembicara berikutnya yaitu Bung Jerry Sumampo. Direktur koordinator ya, koordinator TEPI, Komite Pemilih Indonesia. Ya. Dulu punya track record baik mengiri ini dalam konteks penegakan korupsi ini, kita menjadi koordinator politisi busuk, gitu ya, waktu pemilu 2009 ya, Bung Jerry ya. Jadi sudah banyak bergaul dengan kebusukan para politisi yang membuat dia kemudian punya legitimasi untuk bicara soal korupsi benih lobster ini sore ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bung Jerry, silakan. Ya, terima kasih Om Lucius. Ini pengamat parlemen memang suka ngamati pegiat demokrasi juga di. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kira saya pendek aja ya, karena banyak hal tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman ya. Kita ini kan melengkapi dan mungkin mempertegas ya apa yang tadi dikemukakan oleh teman-teman yang bergiat secara lebih spesifik di isu isu korupsi ya, ada Indonesian Budget Center, kemudian ada Seknas Fitra dan ada Indonesian Corruption Watch. Iya, saya kira kalau lihat tadi yang dikemukakan oleh teman-teman ya, saya kira soal korupsi benih lobster ini memang menyimpan banyak pertanyaan ya yang dibuat lebih terang ya. Kalau lihat skema atau apa yang dipaparkan oleh Bung Roy di awal, saya kira memang ada banyak keanehan di sana. Yang tadi sudah ditunjukkan misalnya nilai kerugian negara kalau pakai logika yang tadi dikemukakan oleh Bung Roy itu cuma sekitar 10 jutaan ya. Ini tentu nilai yang sangat kecil untuk sebuah kasus yang mahadahsyat seperti ini ya, apalagi kasus ini sudah menangkap menterinya kan begitu. Jadi ini satu keanehan yang pertama yang diperlihatkan oleh gurita
korupsi benih lobster ini. Nah, tentu nggak mungkin nilai kerugiannya itu sekecil itu, kan gitu ya. Bisa saja memang data-data yang kita miliki ya, atau yang diteliti oleh teman-teman pegiat anti korupsi itu juga memang masih sangat terbatas, atau yang paling mungkin adalah memang ada banyak hal yang ditutupi di sana, sehingga yang terungkap itu hanya sedemikian rupa gitu ya, tidak fantastis bagaimana mungkin ekspektasi kita terhadap kasus ini. Karena bayangkan saja kalau menangkap seorang menteri hanya dengan nilai kerugian sekitar 10 jutaan ya, itu saya kira aneh ya, karena memang kemudian terlalu kecil. Nah, ini juga mengindikasikan menurut saya ya, memang KPK punya tugas yang sangat berat dalam kasus ini untuk mengungkap sebetulnya gurita korupsi benih lobster ini. Gitu ya, karena ada keanehan yang yang terlihat ya. Hitungan nilai kerugiannya kecil tapi kemudian menangkap menterinya gitu. Nah, sejauh ini sejauh yang saya tahu ya, kita belum mendengar publikasi KPU tentang nilai kerugian yang diakibatkan oleh katakanlah korupsi benih lobster ini. Nah, ini juga satu pertanyaan. Kasusnya sudah sedemikian lama, tapi kalkulasi tentang kerugian itu belum juga muncul oleh KPK. Meskipun proses hukum memang sedang berlangsung ya, pemeriksaan-pemeriksaan dan mungkin persidangan dalam waktu dekat itu akan berlangsung ya. Nah, jadi saya kira kita patut curiga memang ada banyak hal yang ditutupi dari gurita korupsi benih lobster ini. Nah, ini satu tantangan bagi KPK untuk mengungkapnya dan yang paling penting segera mempublikasikannya kepada masyarakat ya, karena masyarakat atau publik perlu tahu sebetulnya apa persisnya yang terjadi dalam konteks korupsi benih lobster ini dan berapa nilai kerugiannya. Jadi ini menurut saya satu hal yang penting yang kita minta untuk segera dituntaskan atau dipublikasi oleh KPK. Karena kalau lihat dari kasus tertangkapnya menteri yang bersangkutan sampai pada hari ini, menurut saya memang perjalanan kasus ini di KPK itu agak sedikit lambat ya. Gitu ya, dan semakin ditutupi dengan banyak isu-isu politik lain ya, yang bisa saja membuat proses-proses ini memang kemudian tidak bisa diungkap secara transparan ya, atau secara terang benderang ke publik itu. Nah, itu satu catatan yang pertama ya. Yang kedua, saya kira kalau lihat skema yang tadi dikemukakan oleh teman-teman pegiat anti korupsi, saya kira gurita kasus korupsi ini memang melibatkan banyak pihak ya, dan mungkin saja ini juga melibatkan banyak aktor-aktor politik lain, gitu ya, karena misalnya tadi yang dikemukakan Roy misalnya. Sebetulnya kan ada dua lembaga ya yang punya kewenangan untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran ekspor benih lobster ya. Misalnya tadi disebutkan Bea Cukai dan BPIM ya. BPKM atau apa itu namanya tadi. Nah, artinya semestinya kalau melakukan ekspor itu tidak mungkin tidak terdeteksi oleh dua lembaga ini, gitu ya. Kalau memang prosedurnya itu dijalankan dan ditaati. Nah, kalau di kedua lembaga ini bisa lolos, kan kita patut menduga ada kekuatan-kekuatan politik di belakangnya yang ikut bermain ya, sehingga
prosedur-prosedur formal yang berlaku di dua lembaga ini bisa dibypass, gitu, sehingga terjadi ekspor yang sebetulnya ilegal dan dia tidak tercatat dalam dokumen-dokumen kenegaraan kita. Nah, ini juga menurut saya menjadi tantangan KPK, gitu ya. Jadi kalau lihat pola penanganan yang sekarang dilakukan oleh KPK, ini kan lebih banyak menyorot dan menjerat, ya, orang-orang yang ada dalam struktur birokrasi KKP-nya, kementerian KKP-nya, ya. Padahal kalau lihat skema ini, saya kira ini melibatkan kekuatan-kekuatan politik yang besar, ya, yang kuat, ya, atau aktor-aktor politik yang besar, yang kuat, yang mampu memberi pengaruh terhadap proses-proses administratif, ya, di birokrasi kita, sehingga katakanlah ekspor itu tidak terjadi dalam prosedur-prosedur yang ada, gitu. Nah, karena itu saya kira KPK juga harus membuka sideline, ya. Dia harus melihat dimensi ini, gitu ya, tidak semata-mata terfokus pada dimensi yang sekarang ini sedang dia proses, ya. Kalau lihat kan sebetulnya semua orang yang diperiksa kemudian yang ditahan itu bagian dari struktur kementerian, gitu ya. Padahal tidak mungkin ini tidak melibatkan kekuatan politik di luar struktur ini, gitu ya. Nah, ini tentu harus dilihat, ya, orang-orang kunci atau orang-orang kuat yang ada di balik gurita korupsi benih lobster ini juga harus disorot, ya, harus dilihat oleh KPK dan kalau perlu dipanggil dan diperiksa, gitu. Nah, ini yang kita lihat, ya, ada kelemahan sebetulnya proses di KPK. Kalau kita lihat skema tadi, ya, memang tidak mungkin kita tidak berpendapat bahwa ada kekuatan lain di sana. Dan saya kira dimensi ini tidak mungkin juga tidak diketahui oleh KPK. Nah, karena itu kita meminta dan mendorong KPK untuk masuk juga ke sisi ini, ya, ke dimensi yang lebih kuat, ya, atau lebih powernya lebih kuat, pengaruhnya lebih kuat dalam konteks mempengaruhi proses-proses yang kemudian terungkap sebagai terjadinya korupsi gurita korupsi benih lobster ini. Nah, itu yang kedua. Jadi memang tugas dan tantangan KPK ini berat, ya, dan ini juga akan menunjukkan kepada publik, ya, tentang performance KPK yang saya kira di awal-awal terbentuknya itu memang banyak diragukan, tapi memproses banyak kasus korupsi belakangan yang juga saya kira diapresiasi oleh publik dan kita, tetapi memang kerangka penegakan hukumnya masih terbatas kepada orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan struktural yang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Jadi ini kalau kita lihat trennya terakhir kan memang banyak yang ditangkap KPK, termasuk belakangan itu adalah gubernur Sulawesi Selatan, gitu ya. Tapi yang dijerat itu lebih banyak kepada orang-orang yang ada dalam birokrasi, ya, kementerian atau birokrasi kelembagaan itu. Tentu ada yang di luar birokrasi, ya, itu lebih kepada orang yang memang dikaitkan langsung, ya, seperti pengusahanya. Tapi banyak kasus-kasus itu menurut saya, termasuk kasus benih lobster ini, ya, korupsi benih lobster ini, melibatkan aktor-aktor politik lain, ya. Ya, dan ini yang menurut saya juga harus mampu dijangkau oleh KPK. KPK tidak boleh menutup mata terkait dengan ini, ya, dimensi para aktor politik ini, karena mungkin kerugian negara paling besar itu juga diakibatkan atau didapat, ya, oleh para aktor politik ini yang bermain di belakang gurita korupsi benih lobster ini. Nah, yang terakhir, Bung Lusius, karena saya lihat Bung Lusius ini sudah agak gelisah, jadi saya mau yang terakhir aja ini.
Saya kira apa namanya, nah inilah karena Bung Lusius ini gelisak, saya jadi agak lupa juga mau menyampaikan apa yang ketiga ini. Lembaga-lembaga yang terkait dengan apa namanya, katakanlah gurita korupsi benih lobster itu kan banyak ya. Tadi ditunjukkan secara rinci ya dan detail oleh presentasi Roy Salam, kemudian juga Mas Badiul dan Kurnia dari ICW juga mengungkap sebetulnya ada kelemahan dalam sistem yang ada. Nah, ke depan menurut saya kita butuh komitmen pemerintah atau mungkin juga komitmen presiden ya dalam konteks pemberantasan korupsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi ya terhadap kelembagaan-kelembagaan ini supaya proses-proses korupsi yang lebih besar itu bisa kita halangi gitu ya. Karena proses pemberantasan korupsi itu tidak saja dalam dimensi tangkap tangan dan memproses orang-orang atau aktor-aktor yang melakukan korupsi ya, tetapi sebetulnya pembenahan birokrasi kita itu menjadi satu agenda yang penting ya. Ada kelemahan-kelemahan yang tadi sudah ditunjukkan ya. Ada permen yang sebetulnya agak membingungkan juga ya, karena apakah itu sudah berlaku atau tidak, sebagaimana yang tadi Roy kemukakan, itu juga masih membingungkan. Nah, kita kan juga tahu ya, 5 atau 6 tahun terakhir ya, setelah pada zaman atau pada masa Menteri Susi, kan ada semacam moratorium ekspor benih lobster ya. Tapi ternyata data-data yang tadi ditunjukkan memperlihatkan proses ekspor itu terus terjadi. Jadi ada aturan dibuat gitu ya untuk melakukan semacam katakanlah dalam tanda petik itu moratorium ekspor gitu ya, tetapi prakteknya ekspor itu berlangsung. Nah, ini gimana ini? Enggak ada konsistensi kebijakan dan sikap serta perilaku negara dan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus jadi perhatian presiden ya, karena di tingkat kementerian mungkin ini tidak berjalan secara ideal sebagaimana yang diharapkan oleh presiden atau kita publik Indonesia pada umumnya. Jadi agenda perbaikan-perbaikan atau reformasi-reformasi kelembagaan yang terkait dengan proses-proses ekspor benih lobster ini memang perlu diperkuat dan dipertegas ya. Dan kalau memang ada kelemahan-kelemahan di tingkat lembaga dan kementeriannya, ya perlu ada intervensi dari presiden sebagai kepala negara ya, yang memang punya komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Gitu. Jadi upaya-upaya pemberantasan korupsi itu ya tidak harus diikuti dengan itu ya, memperkuat regulasi kita dan dilaksanakan secara lebih konsisten sehingga ini bisa menghalangi aktor-aktor, pengaruh-pengaruh aktor politik yang ingin bermain ya dalam kasus-kasus seperti ini, dan kemudian mereka seolah-olah bersih gitu ya. Karena kemudian yang menjadi korban itu adalah lembaga itu sendiri dan orang-orang yang bekerja di lembaga itu, sebagaimana yang kita lihat sekarang ya. Nah, ini juga kalau kita lihat tren penanganan kasus di KPK itu kan begitu, hampir tidak menyentuh aktor-aktor politik yang mungkin terdeteksi atau kita lihat ya ikut bermain dalam banyak kasus korupsi yang muncul belakangan, khususnya dalam konteks korupsi benih lobster ini. Jadi ini yang kita harapkan, ada komitmen dan ketegasan dari Presiden untuk Presiden Jokowi ya, untuk juga mengambil tindakan strategi supaya ruang-ruang korupsi itu makin tertutup gitu ya, dan
kita bisa menyelamatkan banyak uang negara dan itu bisa kita gunakan secara maksimal untuk proses-proses pembangunan bangsa ini ke depan secara lebih baik. Saya kira Om Lusius, saya cukup tiga hal ini yang saya kemukakan gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mendorong KPK lebih lebih transparan ya, KPK lebih informatif ya terhadap kasus khususnya kasus korupsi benih lobster itu kepada publik. Dan yang paling penting sebetulnya adalah juga mengungkap gitu kekuatan-kekuatan politik dan aktor-aktor politik yang berada di balik kasus benih lobster ini, yang saya kira dari banyak paparan tadi itu tidak mungkin tidak ada kekuatan politik di balik itu, karena ada banyak kejanggalan prosedural gitu ya, dan ada banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang saya kira terlihat ya dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman pegiat anti korupsi tadi. Terima kasih. Oke. Bung Jerry Sumampo. Cukup ya, kayaknya agak cepat kita ya. Iya. Tidak seperti biasa ya. 3 poin tapi 30 menit lumayan juga sih. Ah, masa 30 menit ini. Ya. Ini suka ditambah-tambahi cuma 15 menit. Satu poin 5 menit kok. Oke, tapi... ya, siap. Saya kira luar biasa sih ya, tambahan dari Bung Jerry melengkapi ulasan-ulasan teman-teman pegiat anti korupsi tadi gitu ya. Intinya menurut Bang Jerry sangat mungkin ada kuasa politik yang besar gitu ada di belakang setiap kasus korupsi ini gitu ya. Menteri yang terlibat juga adalah politisi. Dan sudah lama didengung-dengungkan bahwa korupsi kita di Indonesia ini sistematik, ya. Tidak hanya melibatkan orang per orang saja, tapi juga ada sistem di sana yang turut serta dan membuat. Om Lusius, saya lupa satu hal gara-gara ya? Tadi dipelototin, saya lupa satu hal ya. Saya kira gini, yang ya, satu hal yang penting ya menurut saya ya, karena tadi karena disebut menterinya kan orang partai ya. Saya kira kita juga patut menduga ya, karena kalau saya tadi bicara soal kekuatan politik atau aktor politik, sebetulnya itu tidak semata-mata orang ya, tapi bisa juga kelompok atau organisasi. Nah, mungkin ini juga jadi tantangan KPK bagaimana mencari ya atau menelusuri kemungkinan dana-dana korupsi benih lobster ini juga mengalir ke partai-partai politik, ya. Gitu ya. Ini juga satu hal yang penting ya, karena kalau lihat skemanya tadi, skema gurita korupsi tadi yang dipaparkan itu, kekuatan-kekuatan politik yang bermain itu memang kekuatan politik besar ya. Dan saya kira partai politik itu menjadi satu bagian kekuatan politik yang besar dan saya kira dia mampu mempengaruhi ya, dia mampu berinfiltrasi dalam proses-proses administratif, kemudian bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam konteks memuluskan ya praktek yang sebetulnya kita sebut sebagai praktek korupsi gitu. Jadi kemungkinan dugaan kita atau dugaan saya paling tidak, dana ini juga mengalir ke partai-partai politik ya, digunakan atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan penggalangan dukungan politik. Ya bisa jadi juga ini ada hubungannya dengan upaya untuk mengisi kantong-kantong dalam konteks pemilu 2024 nanti ya, bisa jadi ya. Nah artinya aspek ini juga menurut saya harus menjadi perhatian KPK, gitu. Jangan KPK juga menutup mata terhadap dimensi seperti ini gitu, karena saya kira skema ini memang memperlihatkan kemungkinan kuat ke arah sana gitu. Jadi makin berat nih tantangan KPK gitu ya, sehingga orang atau teman-teman pegiat anti korupsi itu akan lebih percaya ya dengan kinerja dan performance KPK sekarang ya, yang sebetulnya menggembirakan. Itu tapi kita melihat ada hal-hal yang masih agak kurang ya, agak bias karena konsentrasinya itu kepada
struktural lembaga-lembaga kenegaraan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan praktek korupsi itu sendiri, di mana orangnya ya, kemudian yang aktor-aktor yang ada di situ, pejabat-pejabatnya itu yang kemudian tertangkap dan kemudian di apa ditahan. Itu saja Bung Luis, satu tambahan terakhir. Ya. Mudah-mudahan ini membuat Om Luis ini agak senyum sedikit gitu, karena bukan, mudah-mudahan itu tambahan terakhir benaran ya. terima kasih sekali lagi kepada Bung. Jadi saya kira semakin lengkap di paparannya. Bukan semakin lengkap, meyakinkan ada dugaan bahwa korupsi yang melakukan pelibatan politisi juga sampai atau melibatkan partai politik itu sangat ya, karena dana bansos juga kan begitu ya, dana bansos ya, kan. Ini partai-partai politik besar yang bagian dari koalisi pendukung Jokowi ya, jadi sebetulnya peran presiden juga jadi penting dalam kasus seperti ini ya. Oke, udah sendiri informan dua ya. Itu dia tadi. Saya lupa lagi apa yang mau saya sampaikan ya. Interupsi dari Bung Jadi. Tapi yang paling penting saya kira kerjaan KPK saya kira tidak hanya sampai pada OTT yang dilakukan terhadap Kementerian KKP dalam hal ini, dan juga ada mensos di kasus yang lain. Tapi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini itu juga ada dalam jangkauan KPK untuk secepatnya bisa diproses secara hukum ya, dalam kasus-kasus korupsi yang kita bicarakan dengan KKP dan mensos itu. Dan sebelum saya benar-benar mau menutup diskusi ini, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mendalami. Silakan. Mungkin yang di situ atau setelah diskusi aja. Oke. Ya, di follow up itu nampaknya akan melanjutkan dalam sesi wawancara ini yang di Zoom meeting ini juga kelihatannya tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dan karena itu saya kira diskusi kita sore hari ini kita cukup sampai di situ. Seperti yang di awal tadi saya katakan, ini adalah diskusi pembuka, adalah rangkaian diskusi sesuai dengan perkembangan riset yang dilakukan oleh teman-teman IPC ya, terhadap peta kasus korupsi di KKP dan juga mungkin kasus-kasus lain seperti korupsi dana bansos ya. Jadi akan ada diskusi serial waktu-waktu mendatang sesuai dengan perkembangan dari riset yang dilakukan, dan kita tentu berharap riset IBC ini mampu kemudian jadi pelengkap ya dari apa yang kemudian sedang dilakukan juga oleh KPK gitu, mencari oknum-oknum lain yang ikut terlibat dalam kasus korupsi baik terkait dengan lobster maupun terkait kasus-kasus lain seperti juga dana bansos itu, dan itu artinya undangan untuk diskusi terkait topik korupsi baik di KKP maupun kasus-kasus korupsi yang lain mungkin saja masih akan muncul di pekan-pekan yang akan datang. Karena itu saya kira yang paling penting bagi kita bagaimana terus menjaga kesehatan agar bagi IPC bisa terus melakukan riset untuk menemukan lebih banyak lebih banyak orang atau pihak yang mungkin sampai saat ini belum terungkap ke publik baik dari KPK maupun dari media yang melakukan investigasi. Saya berharap dengan riset IBC ini perlahan-lahan akan terbongkar ya, banyak hal yang sejauh ini belum terungkap ke publik. Harapan kita semua, dan harapan itu akhirnya menutup
pertemuan kita sore hari ini. Rilis terkait tema kita sore hari ini sudah ada di kolom chatting Zoom. Dan untuk yang juga mau mendapatkannya melalui WhatsApp, bisa menghubungi salah satu dari narasumber yang hari ini berbicara, atau paling tepat untuk pertanggungjawaban soal visi dan soal risetnya itu bisa menghubungi Bung Roy Salam, Direktur Eksekutif IBC. Ya. Kalau kesulitan dengan nomor kontaknya bisa menghubungi saya. Itu bantuan saya yang paling istimewa. Dengan demikian teman-teman, terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu teman-teman terlibat dalam diskusi sore hari ini. Diskusi yang luar biasa, walaupun banyak isu lain yang lebih banyak menyedot mungkin teman-teman media gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak yang berpartisipasi di Zoom meeting sore hari ini. Tapi ada YouTube channel dari IBC yang bisa disimak jika ada waktu setelah ini untuk bisa menggunakan informasi dalam diskusi ini sebagai bahan pemberitaan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan teknis, saya kira gitu. Ini memang kebiasaan baru yang masih terus dipelajari gitu ya, apalagi soal teknologi mesti ada dukungan cukup dana gitu ya untuk memastikan perlengkapan teknis itu bisa tersedia dengan baik. Terima kasih Bung Jerry, Bung Roy Salam, Bung Badio, ya, sama-sama. Bung Kurnia dari ICW. Ya, terima kasih. Dan dari Bung Arif Nur Alam. Oke, siap. Terima kasih. Tapi ketika giliran bicara, kita ini kayak DPR aja, Bung Arif Nur Alam. Iya, suka begitu dia. Kalau DPR enggak, saat mau bicara dia ada, saat orang lain bicara dia menghilang. Jadi masih lebih baik lah Bung Arif Nur Alam ya. Masih ada di sini ya, dia masih. Sampai ketemu di sesi-sesi diskusi kita selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Om Luis. Terima kasih ya. Jerry. Yuk. Iya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ngopi ya. Saya lupa. Saking.